Oke, jadi pertama kita akan daftar ya di Ikotet ya. Yang pertama buka aplikasinya. Tunggu beberapa saat lalu kita dimasuk ke halaman register ya. Jadi kalau buat teman-teman yang sudah punya akun silakan login, klik login. Klik login. Nah, ini kalian tinggal masuk pakai email dan paspor ya. Oke, tapi kalau yang belum punya account, kalian harap daftar dulu ya di menu register. Jadi, klik di sini di bawah ya. Register di bawah. Nah, itu. Jadi, cara daftarnya cukup mudah. Kalian tinggal isi email. Misal ya saya ya Andi, nah Andi at Yahoo ya .com. Terus kalian bisa isi paspornya suka-suka kalian, terus username-nya juga kalian bisa isi terserah kalian, dan nomor teleponnya juga kalian isi ya. Lalu kalian pijit daftar ya. Nah, setelah daftar kalian masuk ke halaman home. Nah, di sini kalian boleh chatting, memilih room sesuai kota kalian ya. Ada Lampung, Bali, Kendari, Medan, Jakarta, Bandung, Aceh, Pontianak, Surabaya, Balikpapan, Madura dan lain sebagainya. Atau kalian bisa memilih menu create room ya. Create room ini bisa untuk membuat room sendiri. Misalkan di sini kalian bisa membuat nama room sendiri, misalkan ya nama kota kalian yang belum terdaftar tentunya di sini. Kalian boleh masuk ke salah satu room yang sudah tersedia. Nah, di sini udah ada banyak teman-teman yang sudah chat ya. Kita bergabung dengan mereka. Hai. Gitu ya. Hai. Wah, hai, gabung ya gitu ya. Gitu. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalian tidak ada fotonya ya karena kalian belum update profile foto gitu loh. Makanya kalian di sini nggak ada fotonya. Jadi kalian kalau mau ada fotonya kalian back dulu dari room ini. Di back dulu. Kalian masuk ke halaman profile ya. Halaman profile, terus kalian bisa edit foto di sini di edit profile ya. Di upload foto kalian tinggal klik upload foto, kalian bisa pilih ya. Foto sesuai kalian, misalkan ini foto saya ya. Ini foto saya, kita upload dan kita upload, jadi masuk fotonya ke server. Lalu kalian bisa ngechat di sini teman-teman juga, tapi ini menunya untuk yang premium ya. Jadi kalian kalau premium bisa ngechat salah satu member yang kami sediakan tentunya di sini. Di sini ada email ya. Kalian bisa ngechat contohnya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa private ya, private chat. Itu untuk member premium ya. Sedangkan untuk yang tidak premium, mohon maaf, menunya tidak ada ya. Kalian harus berbayar dulu untuk menggunakan picture ini. Jadi kalian nanti cuma bisa untuk chat room aja yang kami sediakan di berbagai kota tentunya. Kalian bisa milih kota di sini, memilih lagi kota untuk berkenalan gitu. Oke, selamat menikmati aplikasi yang kami buat untuk kalian semua anak-anak Nusantara. Semoga bisa berkumpul di kotanya masing-masing untuk mengenal berbagai suku, daerah, kebudayaan, dan kalian bisa bertukar di sini ya tentang sesuatu yang di daerah kalian tentunya tidak ada, justru adanya di daerah orang lain. Nah, ini kalian bisa bertukar pikiran sesama anak bangsa dari berbagai daerah tentunya, tentang kebudayaan, tentang suku, tentang lain-lain. Dilarang keras di sini untuk
berbicara tentang politik ya. Jadi di sini tidak boleh bicara politik atau saya akan banned ya. Oke, terima kasih ya. Selamat mendownload aplikasinya.